Selamat datang ke channel Bani Review TV. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku, channel aku khusus untuk review produk-produk terbaru, produk yang jarang jumpa, produk yang viral. Kalau aku ada dekat luar, aku akan buat vlog untuk korang. Dan kalau aku tak ada masa, aku akan tinggalkan video game untuk korang. Itu adalah segmen terbaru daripada channel Bani Review TV. Seperti korang nampak di depan aku ni, aku akan review satu lagi produk daripada Berries, iaitu Berries Graph. Susah nak sebut Graphite, lebih kurang macam tu lah. So ini adalah Berry Graphite. Aku dapatkan di 7-11 berharga RM4.90 sahaja. Okay, so aku pun tak sabar nak rasa macam mana coklat berry yang terbaru ni di 7-11. Terlebih dahulu, sebelum kita makan coklat berry yang terbaru ni, kita kena baca doa. Allahumma barikana fima rozakana wa kina azabana amin. Okay, kalau aku dah makan, aku akan bagi rating sama ada ini adalah yang terbaik ataupun tidak daripada Berries. Okay, so kita akan buka. Okay, ini adalah coklat bar juga. Okay, boleh dikongsi dengan siapa-siapa, dengan kawan-kawan, dengan family semua. Okay, coklat bar berharga RM4.90 ni memang sangat berbaloi lah. Oh, so kita akan rasa macam mana rasa graphite. Okay, bismillah. Not bad. Saya nak cakap sudah. Aku tak tahu graphite tu apa benda, tapi dia membuatkan coklat ni berasa crunchy dan sangat sedap untuk dimakan. Okay, itu komen terhadap Berry Graphite Crispy Wafer. Wow, memang sedap. Saya akan cakap coklat tak pahit, dia punya crunchy. Bila kau makan tu rasa wow, memang sangat sedap. Okay, dah tiba masanya untuk Bani bagi terhadap Berry Graphite Crispy Wafer ni. Bani bagi sebanyak 8/10. Okay, boleh dapatkan di 7-11. Okay, hanya berharga RM4.90 saja. Dulu ada offer RM3.50, tapi dah habis offer dia. Okay, aku rasa itu saja untuk review kali ni. Kalau ada lagi produk baru, produk yang jarang jumpa, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Sebab banyak produk 7E dan produk yang lain, terutama sekali aiskrim, aku akan buat review. Tapi tengoklah, kalau aku tak ada masa, aku akan upload game. Itu saja. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Mutiara kata pada hari ini, orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak tujuannya dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa menyimpang ke tempat lain. Maksudnya, sesuatu pekerjaan yang anda lakukan mestilah diiringi dengan kesungguhan. Bukan itu saja, ia mesti jelas dan nyata objektifnya supaya senang untuk mendapat kejayaan, dan juga mesti fokus apabila melakukannya. Memang banyak halangan atau lintasan akan datang di hadapan mata anda. Cuba untuk elakkan halangan tersebut dan hindarinya. Insya Allah kejayaan anda menghampiri diri anda dan anda akan menjadi orang yang paling berjaya.